Ceritanya kita baru nyampe New York. New York City maksudnya. Gini toh New York. Sat. Kan. Dengerin sih. Sofia. Berjalan di New York tanpa tujuan. Tujuannya kita lupain. Jalan aja udah pokoknya. Yang penting tahu lah New York kayak gimana ya. Nih, New York nih. Atau kampanye apa demo ya? Gun control. Ya, it's about gun control. Jadi mengekspresikan ketidakpuasan mereka akan kegagalan pemerintah dalam gun control. Gitu mas ya? Ya betul. Begitu nih ya, beliau ini yang ahli politik soalnya. Bukan. Tapi saya kira public space seperti ini memang banyak dipakai di negara kita juga untuk mengekspresikan apa concern gitu. Ya, dan memang ya lumayan dengan jadik cukup menarik. Kita ngantri lagi. Ngantri di museum. Ngantri museum ini. Bukan kita ngantri museum sepanjang ini. Kayaknya di tempat kita nggak ada museum ngantri. Museum ngantri. Bukan bagi-bagi uang. Oh gitu ya. Museum sepi. Ayo, ada museum yang ngantri pelanggannya, apa visitornya? Sepanjang ini berapa ratus meter ini? Astaga sampai belakang. Tahu gimana rupanya? Sekarang sampai belakang sana. Kalau ke depan. Sekarang gimana nih? Sure. Gimana Pak? Di persis di atas bangunan. Bangunan utama sendiri. Itu ada tulisan paling besar. Tulisannya apa? Knowledge. One flight, your tickets on or out. You can walk right inside, folks. This is just a security entrance. Kita nggak perlu beli tiket kan? Aduh, aku susu.
Kita mah cari gratisan, bro. Hari gini masuk museum. Di Indonesia masuk museum bayar loh, Pak. Iya, tapi kalau museumnya yang pemerintah itu ya murah, kadang 2.000. Apa gimana tadi? Kita nggak bayar kan? Donasi aja katanya tadi. Kan donasi. Donasi. Donasi ya. Oh, iya. Isinya sih. Saya kelasnya. Apa tadi bilang bayar tiket? Enggak tahu. Apa kita bayar untuk security? Tanya dulu. Kita nggak tahu ada emang ada spot pembayaran gitunya enggak? Enggak apa kan kita enggak doang. Tunjukin kartu mahasiswa aja. Tanya siapa lagi. Tapi museumnya emang bagus ya ini, Pak. Bagus banget. Coba lihat. Di sana itu ada patung Theodore Roosevelt ya. Presiden, salah satu presiden Amerika tahun 1850-an sampai 19. Apa dua itu? Sudah masuk ke 19 sekian kok. Oh ya, 1901 sekitar itu. Oh gitu. Yang itu yang 1819 sampai 1800. Oh. Itu pas dia jadi governor of the state. Ngawur. Gimana? Aku pengetahuan sejarahku ini gak bagus. Something. Tanya Google. Oke. Okay. Yeah. Ya. Lagi bikin vlog ini. Insya Allah benar. Nanti jangan lupa Pak Hari cek channelnya Jizun Sang Pembelajar. Jizun Sang Pembelajar. Nah, gitu. Jangan lupa subscribe. YouTuber abal-abal. Oh, tapi viewernya udah ribuan loh. Ribuan. Berwarna pink. Sekarang kita mau masuk American. American Museum of Natural History. Intinya nanti kalau dari museum kita akan bisa mengambil hikmahnya. Betul.